Hai Big Kids Friends, bersama Big Kids lagi di sini. Siapa sih yang gak kenal dengan domba satu ini? Domba cerdik yang bernama Shaun. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak awal cerita. Shaun, seekor domba nakal yang tinggal bersama kawannya di peternakan Mossy Bottom. Bosan dengan rutinitas hidup di peternakan, ia membuat rencana untuk mendapatkan hari libur dengan mengelabui petani agar kembali tidur dengan menghitung dombanya berulang kali. Namun, karavan tempat mereka menidurkan petani itu secara tidak sengaja terguling, membawanya ke kota. Bitzer, anjing petani, mengejarnya. Petani menerima pukulan di kepala dan dibawa ke rumah sakit, di mana dia didiagnosis dengan amnesia. Sebelum pergi, dia mengembara kesalahan rambut dan bertindak berdasarkan ingatan samar-samar tentang mencukur dombanya, memotong rambut selebriti. Selebritas menyukai hasilnya dan petani tersebut mendapatkan popularitas sebagai penata rambut bernama Mr. X. Pertengahan cerita. Sementara itu, para domba menemukan kehidupan mustahil tanpa petani. Jadi, Shaun menyelinap ke bus kota yang mengejutkan, sisa kawannya mengikutinya dengan bus lain. Mereka menyamar sebagai manusia dan mulai mencari petani. Tapi, Shaun ditangkap oleh Tramper, seorang pekerja pengontrol hewan yang terlalu bersemangat. Shaun bertemu kembali dengan Bitzer di penjara hewan. Dan dengan bantuan anjing tunawisma bernama Slip, mereka berhasil melarikan diri saat memenjarakan Tramper. Mereka menemukan petani itu, tetapi dia tidak mengenali mereka. Banyak kesedihan bagi mereka. Shaun, Bitzer, dan kawannya berlindung di gang gelap ketika mereka menemukan bukti hilangnya ingatan petani. Menghidupkan kembali semangat mereka, mereka menyusun rencana yang melibatkan menidurkan petani itu lagi, mengembalikannya ke trailer dengan kuda pantomim, dan mengaitkan trailer ke bus kembali ke Mossy Bottom. Rencananya awalnya berhasil, tetapi mereka dikejar oleh Tramper yang sekarang berniat membunuh mereka langsung. Akhir cerita. Di pertanian, kelompok bersembunyi di dalam gudang. Tramper yang gila menggunakan traktor mencoba mendorong gudang ke tambang batu terdekat. Petani itu bangun mendapatkan kembali ingatannya. Dan Tramper dikalahkan melalui kerja tim. Slip pergi, tapi diadopsi oleh sopir bus yang menemukannya di jalan. Petani dan hewan saling menghargai satu sama lain, dan keesokan harinya petani membatalkan kegiatan rutin hari itu untuk hari libur resmi. Wah, seru banget ya filmnya. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa support Big Kids dengan cara like dan subscribe ya. Dan tentunya jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semua. Bye-bye.